Presiden Joko Widodo mendatangi Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur pada Rabu 5 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti pintu 13 yang terletak di tribun sisi selatan. Di pintu 13 itulah kengerian terjadi di mana banyak supporter Arema merenggang nyawa akibat terhimpit tidak bisa keluar. Menurut Bupati Malang, M. Sanusi, Presiden Jokowi secara khusus mengunjungi pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Presiden menyoroti kondisi jalan keluar yang dinilai terlalu curam. Apalagi saat kejadian, kondisi pintu masih terkunci sehingga membuat para supporter panik. Namun Presiden menyebut apa yang ia sampaikan hanya gambaran di lapangan. Nantinya arahan dari Jokowi terkait kondisi stadion akan diaudit oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Audit itu bertujuan untuk mencari kelemahan-kelemahan struktural, terutama akses keluar masuk penonton. Mengutip dari Kompas.com, pintu 13 Stadion Kanjuruhan saat ini menjadi sorotan karena dianggap menjadi titik paling banyak memakan korban jiwa. Pintu 13 dikabarkan terkunci ketika ribuan supporter hendak menyelamatkan diri dari gas air mata. Lantaran berdesak-desakan, banyak supporter yang mengalami sesak nafas, terjatuh, bahkan terinjak-injak. Menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan sebanyak 131 orang, sementara 440 orang mengalami luka ringan dan 29 orang luka berat.